Voice of Indonesia. Ya, pendengar, itulah video tentang bagaimana UMKM atau usaha mikro kecil menengah mengolah komoditas ikan ya menjadi berbagai produk. Ada kerupuk, ya, ada macam-macam tadi ya. Oke. Dan di studio Voice of Indonesia sudah ada nih produk-produk kemasannya, kerupuk duri ikan pedas. Terus juga ada krenyes. Terus juga ada apa ini? Cuklan. Cuklan ya. Kuklan, kukis kulit ikan. Oke, dan macam-macam. Oke, ini nanti kita tunjukin ya produk-produknya. Nah ini, tapi kita akan ngobrol bareng dengan pelaku UMKM-nya, ada Mbak Siva yang sudah bergabung bersama kita di program Keliling Indonesia, di siaran perbatasan Voice of Indonesia dengan RRI Batam. Mbak Siva, apa kabar? Ya, halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Sekarang sedang di mana ini? Sedang di Kampung Nila, Pak. Kampung Nila? Ya. Ini kita... karena kita akan ngobrol tentang ikan nila atau kok kampungnya juga Kampung Nila namanya ya? Iya, Kampung Nila. Oh gitu, karena di situ banyak peternak nila ya? Ya. Oke, di mana itu, daerah mana? Kawali Ciamis. Oh di Ciamis, Jawa Barat ya. Wah, senang sekali Mbak Nila bisa, Mbak Nila kan, Mbak Siva bisa bergabung bersama kami di Voice of Indonesia. Nah, ini benar-benar semuanya dari ikan nila ya? Ya, dari ikan nila.
Oke, di situ ada juga produk-produknya kok sama ya, sama yang di studio sini ya. Ada cookies, ya ini cookies ya. Di situ ada ya cookies. Oh, kita cocokin. Oh iya, sama ya. Itu brandnya Kuklan ya namanya ya. Cookies kulit ikan. Terus juga ada krenyes sama ya, krenyes ya. Ya. Nyai krenyes ya. Ya itu diantaranya ya, dan banyak lagi produk-produk yang lain. Nah ini Mbak Siva sejak kapan ini menggeluti pengolahan ikan nila ini? Masih baru 2023. Oh 2023, oke. Sekitar bulan apa itu? Bulan April, akhir April. Akhir April 2023. Kenapa ikan nila? Karena di sini ada budidaya ikan nila. Oh, budidaya ikan nila. Di ya. Apa tadi kampung? Kampung Nila. Kampung Nila. Kampung Nila. Oh, semua budidaya ikan nila di situ ya? Ya. Nah, sebelum diolah menjadi macam-macam ini, memang biasanya dipasarkan kemana ikan nilanya yang dibudidaya oleh masyarakat setempat? Belum sempat diolah gitu ya? Di sini kebetulan ada penyuluhnya Pak, jadi yang bisa menjelaskannya penyuluhnya. Oh begitu. Dengan Bapak siapa ini? Saya Ahmad Sobari Pak. Mas Ahmad Sobari ya. Jadi itu ya. Bagaimana awal mula sehingga budidaya ikan nila, kemudian ada UMKM yang kemudian mengolah menjadi berbagai produk kuliner? Ya, pertama saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Subari, penyuluh perikanan Kecamatan Kawe dan Cipaku yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis. Khususnya ini kenapa disebut Kampung Nila Kawali, karena memang masyarakatnya mayoritas punya kolam dan usaha yang dibudidayakannya adalah ikan nila. Oh, nah, okay. Tadi ada pertanyaan menarik, kenapa kok bisa jadi diolah, katanya gitu. Yeah. Betul kan, umumnya memang kan orang beli ikan itu seger gitu. Tapi kebanyakan orang itu juga saya nggak suka makan ikan karena takut keselok duri kalau takut ke ini gitu kan. Iya, kemudian iya. Anak-anak saya geli sama ikan, ibu-ibunya oh amis gitu. Iya tadi kenapa misalnya diolah ya karena kami supaya dapat nilai tambah yang pertama, yang kedua juga banyak masyarakat tidak suka ikan awalnya, tapi kami bikin itu kuklan, kukis kulit ikan, durinya kami bikin kucuk. Kemudian juga sebetulnya kita punya nih yang spesial, ada namanya es krim ikan nila. Nah, kita juga punya. Oh, gitu. Oke. Okay. Es krim jadi ikan nila. Sudah ada 17 jenis olahan dari ikan nila saat ini. Iya. Iya, di sini juga di studio ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 12 lagi ya, belum mampir ke studio ini. Saya kirim, Pak. Salah saya kirim. Oh, ini ada kerupuk ya, ada tadi ada junila itu. Ah, kemudian stik keju ikan nila, junila. Oh iya sama ya. Sama ya. Oke. Okay. Terus 12 produk lainnya. Dan semua dari ikan nila. Jadi sampai dari keduri Jirawis, tidak ada yang terbuang dari kulitnya, dagingnya, tulangnya, kita olah semua. Zero waste ya? Zero waste, Pak. Luar biasa nih. Ini bagaimana antusiasme masyarakat setempat setelah mendapatkan penyuluhan nih dari Mas Sobari? Alhamdulillah, Bapak, saya masuk di Kawali itu 2023. Waktu itu masih berdua kelompok. Setelah kita studi banding ke beberapa tempat, akhirnya kita mendapatkan pencerahan. Jadi ikan itu ternyata dimakan dengan utuh aja bisa diolah. Nah setelah itu saya ajak masyarakat untuk healing, Pak. Jadi healing metodenya studi banding dan studi tiru. Oh. Jadi ternyata memang metode yang tepat untuk orang dewasa itu jangan diceramahin. Ajak aja jalan-jalan. Gitu. Oh, gitu. Bandingin ya. Antara tempat tinggal dengan lokasi yang sudah maju. Nah itu di 2023 pada saat itu ada program SFV namanya Smart Fisheries Village, program prioritas atau program unggulan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan
Pak Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan mempunyai terobosan yaitu program SFV. Nah, dari program SFV itu berkembanglah sekarang ada 9 kelompok dan 1 gapokan. Yang awalnya cuma 24 orang, sekarang sudah 117 orang tergabung, Pak. Tergabung dalam gapokan. Ya, baik. Gabungan kelompok. Kemudian salah satunya adalah Mbak Siva ini ya. Nah, salah satunya Mbak Siva ini anak muda umur di bawah 30 tahun, baru lulus kuliah tahun lalu, tidak mau ke kota, ingin bisnis di desa tapi penghasilan kota dan bukan bisnisnya bisa mendunia, katanya begitu. Oh, luar biasa. Mungkin ada sisi istimewanya dari Mbak Siva berserta dengan produk-produknya apa yang bisa ditonjolkan mungkin? Kalau saya sih inovasi produknya ya, baru 1 tahun sekarang sudah 9 produk. Padahal gitu. Kemudian cara mengolahnya, kemudian juga kekompakan masyarakatnya atas pembinaan dari Gapokan, alhamdulillah. Nanti bisa tanya-tanya Mbak Siva, Pak, ya untuk lebih lanjutnya. Ya, coba. Sebagai penelitian. Oke, saya ke Mbak Siva lagi nih. Sudah berapa orang dilibatkan Mbak Siva di apa namanya pengolahan ikan nila ini? Ada 12 orang, Pak. 12 orang. Itu 12. Terdiri dari ibu-ibu semua atau campur? Ibu-ibu semua. Kecuali saya. Oh, iya. Wah, luar biasa ya. Mbak Siva udah bisa mengajak ibu-ibu di sana. Karena mungkin sebelumnya ibu-ibu yang Mbak Siva libatin itu belum ada kegiatan mungkin ya untuk menghasilkan perekonomian belum. Gitu ya, belum ya? Belum. Oh, jadi sekarang berubah dong taraf hidup. Berubah taraf hidup, penghasilan bertambah gitu ya? Produktif, Pak. Produktif. Itu kalau dibandingkan dari sebelum bergabung dengan Mbak Siva dengan sekarang, kesejahteraannya ada kelihatan nggak Mbak Siva? Atau mungkin Mas Sobari yang bisa melihat? Ada perubahannya ya? Ada perubahan perekonomian ya dari ibu-ibu yang dilibatkan oleh Mbak Siva bergabung, sekarang sudah semakin baik ya? Yang tidak punya penghasilan, sekarang punya penghasilan bulanan, Pak. Oh, luar biasa ya. Karena baru berdiri, ya saya bilang untuk di kampung seperti ini cukup bagus lah, Pak. Cukup produk ibu-ibunya. Baik. Nah, jadi saya ke Mbak Siva lagi. Perkembangannya gimana nih Mbak Siva? Selama setahun, ini sudah setahun lah ya katakanlah ya, dari 2023 sudah setahun berjalan produksinya. Dari bulan ke bulan terus meningkat? Sedikit demi sedikit. Ada perubahan dari sebelumnya. Itu rata-rata peningkatannya dari bulan ke bulannya berapa persen kira-kira? 30% ada. 30% setiap bulannya meningkat, terus meningkat ya. Dari variannya juga, varian produknya dari awalnya berapa itu? Satu produk dulu ya? Dari awalnya ya dua, tiga, produk. Sembilan. Sekarang sudah 9 ya? 9. Dan akan terus ditambah lagi? Insya Allah ditambah lagi. Oh, itu gimana cara inovasinya? Kok cepat nambahnya itu, nambah variannya itu? Apakah ada riset-riset sepanjang hari, sepanjang tahun? Kita melakukan riset, Pak. Riset konsumen. Gitu ya. Untuk anak gitu. Oh, apalagi nih kira-kira yang bisa dikembangin lagi. Tapi tetap bahan dasarnya adalah ikan nila. Tetap ikan nila. Variannya saja yang di ini ya, apa namanya, yang ditambah. Nah, kalau kayak Nyai Krenyes ini, saya tadi sempat nyoba kan, ikan kecil ikannya. Apa ini babynya nila? Juga? Oh ya? Ya, baby nila, Pak. Oh iya, enak banget ini, bener. Ada apa ya, semacam serundengnya ya, bumbu itu ya? Bener gak sih? Serundeng. Oh, serundeng. Iya, saya sempat nyobain tadi semuanya satu-satu dan semuanya enak semua nih. Terus teman-teman di sini pada mau pesen semua. Keren banget. Oke deh. Nah, ini gimana sih sedikit lagi nih cara memasarkannya Mbak Siva dan juga teman-teman UMKM di situ seperti apa sih? Ada yang online sama ada yang offline, Pak.
kebetulan yang online kita baru masuk ke apa namanya? Marketplace gitu, baru ke Shopee sama TikTok Shop. Tapi yang di TikTok Shop kemarin ada kendala gitu. Harus ada perubahan akun gitu. Karena akunnya pakai akun sebelumnya pakai yang udah ada gitu. Jadi harus ada perubahan gitu. Harus khusus gitu. Gitu ya. Okay. Kita kerjasama dengan toko-toko yang lain gitu. Kita udah masuk ke toko-toko terserba gitu dan sebagainya. Oh gitu, itu offline-nya ya. Tapi gimana komposisinya, lebih banyak online atau offline penjualannya? Lebih banyak offline. Karena offline kita baru masuk. Oh, lebih banyak belum ada offline ya? Ya. Oke. Okay. Saya ke Mas Obari lagi nih. Siap. Kalau melihat perkembangannya sepertinya sudah semakin produktif ya. Skalanya sudah semakin meningkat nih dari bulan ke bulan. Namun sepertinya pemasarannya perlu lebih masif lagi ya. Nah itu bagaimana penyuluh melihat itu? Sebagai seorang penyuluh tentu harus membantu kelompok binaan kita mulai dari produksi sampai kita pemasaran. Nah untuk pemasaran sendiri kita disupport, kami berbicara sekarang itu titik kegiatan SFV Smart Business Village Kampung Nila Kawali, di mana pengunjung 300 orang per hari datang setiap harinya. Nah, memang kita sedang bekerja sama untuk nanti ada toko oleh-oleh, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan pusat oleh-oleh yang di area wisata. Karena memang Ciamis kan area untuk ke Pangandaran. Kita sudah mencoba menghubungi beberapa titik pusat oleh-oleh untuk kita kolaborasi. Kemudian kita juga dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, semakin banyak pengunjung yang ke sini. Kemudian juga ada paket spesial, sebetulnya ini paket hampers ini sebetulnya yang diterima juga mungkin di studio. Setiap ada pengunjung, setiap ada pejabat, setiap ada orang yang datang, kita selalu tawarkan. Strategi kita juga selain tutup oleh-oleh, kami bantu juga via marketplace tadi, Pak. Gitu. Oh, gitu. Kemudian ya, mendatangi beberapa teman, kolega-kolega yang ada untuk terus mempromosikan. Baik. Ya, selain pendampingan, penyuluhan, dan apa-apa yang perlu diperhatikan dan juga mungkin batasan-batasan yang disampaikan kepada pelaku UMKM dari penyuluh, mungkin juga memfasilitasi semacam perhatian dari pihak pemodal atau investor atau bahkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu bagaimana mensinkronisasi itu? Justru saya memang penyuluh yang ditugaskan di Kawali, setelah melihat semangatnya kelompok, maka di Dinas Peternakan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada program namanya dana alokasi khusus untuk pemenuhan sarpras. Jadi misalnya saya datang, Bu, kok kenapa produksi masih sedikit? Pak, sudah alatnya nggak ada, Pak. Kami bangunannya masih di dapur. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 melalui dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, kemudian dari Satmingkal BRPBAT Bogor, kemudian dari Badan Penyuluhan dan Pengelolaan SDM, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kelompok SIPA ini namanya Poklasar Kubis, kelompok pengolah dan pemasar kubis, sudah difasilitasi satu unit kupi, unit pengolahan ikan, bangunan 6x10 meter beserta alatnya lengkap. Sudah kami fasilitasi dari pemerintah. Wah. Nah, kemudian, itu Pak, sementara fasilitasinya. Baik, terakhir nih dari Mbak SIPA, silahkan mempromosikan produk-produknya sekali lagi di kesempatan terakhir sebelum ditutup nanti sama Mas Sobari. Silakan, supaya lebih kelihatan lagi karena kita disiarkan ke seluruh dunia ini. Siapa tahu nanti ada yang berminat dari ya konsumen di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan, Mbak SIPA. Di Pasar Kubis ada banyak olahan ikan. Di antaranya ada kerupuk duri ikan. Kerucuk ini bisa dibeli di Shopee, kemudian di TikTok Shop, bisa juga lewat WA gitu. Kemudian di kami juga ada ini, ada Jumila Sticky juga, Pak. Ini juga sama bisa dibeli lewat online sama offline gitu. Bisa juga dikirim gitu. Kemudian ada ini
ada spesial ini, ada cookies kulit ikan. Nah, itu juga ada di paket hampers, bisa dibeli satuan juga bisa. Oke. Okay. Udah, cukup. Mau semuanya, 9 produknya di... Yang sisanya itu apa makanan basah, Pak. Oh, makanan basah. Seperti ya? Apa aja itu? Ada cuman dari ikan gitu, jelly ikan, jellyfish namanya. Gitu. Oh, jelly ikan, oke. Okay. Terus jelly lagi? Ikan. Terus ada lumela gitu, bolu ikan nila. Gitu. Terus ada loni, lontong nila, kemudian ada risol, namanya ronil, risol nila. Dan ada kumpulan. Jadi unik-unik namanya ya, singkatan-singkatan semua ya. Kayak ini Junila, steak keju ikan nila, Junila gitu ya. Kuklan, cookies dari ikan nila juga ya. Oke, semua sudah. Ya. Dan banyak lagi nanti akan dibuat ya oleh merek besarnya adalah Kubis ya. Kubis, ya. Oh, Kubis. Oke, brandnya adalah Kubis ya. Oke, bisa diperoleh melalui online dan juga offline ya. Oke, terakhir dari Mas Sobari, penutup singkat saja. Harus ngomong apa ini, Pak? Gimana? Harus ngobrol apa saya? Harapannya lah, harapan untuk para pelaku UMKM di Ciamis ya, khususnya. Kami ucapkan terima kasih kepada RAI VOE yang telah memberikan kepada kami, saya penyuluh perikanan, dan Siva dari Pepasar Kubis bisa sharing dan bisa menginspirasi banyak masyarakat. Bahkan kami siap menyajikan hidangan 20 olahan dari ikan nila untuk masyarakat seluruh Indonesia dengan berbagai varian olahan. Jangan takut makan ikan, karena makan ikan bikin sehat dan bikin cerdas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sipa dan juga Mas Ahmad Subari ya atas waktunya, dan mudah-mudahan sukses selalu UMKM di Ciamis, khususnya Mbak Sipa dan juga Mas Subari yang selalu mendampingi ya para UMKM di sana. Sukses selalu dan berkembang. Boleh tuh? Gimana? Satu lagi lupa saya nih. Oh ya, gimana? Datanglah ke Kawali karena makan sambal terasi, nasinya enak sekali. Cakep. RI dan Ciamis berprestasi dengan siaran RRI dan kolaborasi. Wah, luar biasa pantunnya ya. Ternyata, waduh nggak bisa balas nih. Nanti kita balas ya, Mas Sobari. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk masyarakat Kawali, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Demikian Keliling Indonesia untuk kali ini. Sampai jumpa di Keliling Indonesia edisi berikutnya. Tetap di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.